Bangkok, Kompas, Huawei meluncurkan 3 komputer laptop baik dalam acara Huawei CES Smart Office Launch 2022 di Bangkok International Trade Exhibition Center, Bangkok, Thailand. Ketiganya termasuk Huawei MateBook X Pro 2022, Huawei MateBook D16 dan Huawei MateBook 16S. Ketiganya diberi makan oleh prosesor Intel terbaru, Intel Core generasi ke-12. Dari ketiganya, Huawei MateBook 16 telah menjadi laptop khusus karena harus menjadi laptop pertama di dunia yang didorong oleh prosesor Intel Core i9-12900H. Baca juga, prosesor Intel Alder Lake telah diluncurkan secara resmi, menjanjikan kinerja game terbaik. Huawei MateBook 16S adalah laptop pertama di dunia yang menggunakan prosesor Intel Core i9, kata Direktur Departemen GMT Perangkat Huawei C, Steve Sue di adegan peluncuran. Kompas Gang Putri Rianto, Huawei MateBook 16 direncanakan sebagai laptop pertama di dunia yang dirancang oleh prosesor Intel Core i9-12900H dari generasi ke-12. Huawei MateBook 16 direncanakan sebagai laptop pertama di dunia yang dirancang oleh prosesor Intel Core i9-12900H dari generasi ke-12. Lampiran, H, pada i9-12900H menunjukkan bahwa prosesor ini adalah jenis seri H yang sering digunakan pada laptop berkinerja tinggi, seperti laptop permainan dan workstation seluler. Prosesor ini termasuk dalam prosesor tertinggi prosesor Intel Alder Lake yang diperkenalkan pada awal Januari 2022. Baca juga, Huawei meluncurkan produk Lite MateBook X Pro at 8 Smart Office Lite Pro 8. Sebagai salah satu jenis prosesor manufaktur Intel yang paling mampu saat ini, Intel Core i9-12900H dilengkapi dengan 14 inti prosesor dan 20 UTAS. 16 core terdiri dari 6 core kinerja untuk mendukung kinerja berat dan 8 core efisiensi dasar untuk menghemat energi. Prosesor tipe Intel Core i9-12900H memiliki frekuensi Turbo Max 5 GHz, penutup 24 MB dan daya desain thermal 60 Watt. Prosesor Intel Core i9-12900H di laptop Huawei MateBook 16S juga disertifikasi oleh Intel Evo dan diintegrasikan ke dalam prosesor grafis-grafis Intel Iris X. Baca juga, peluncuran laptop Huawei MateBook X Pro 2022 di Indonesia, ini adalah harganya.